Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih teman-teman buat yang sudah subscribe dan setia menonton kabar Arema dari channel kami. Sebelumnya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru seputar kabar Arema FC. Berita kali ini, Arema FC dapat pemain asing pengganti Bauman dan kawan-kawan. Jelang lanjutan Shopee Liga 1 2020, bursa transfer paruh musim resmi dibuka dari tanggal 21 September hingga 18 Oktober 2020 mendatang. Pada bursa transfer paruh musim tersebut, Arema FC dipastikan tak perlu lagi bersusah payah berburu pemain. Arema disebut-sebut sudah bersepakat dengan pemain asing anyar pengganti Jonathan Bauman CS. Kabar tersebut diungkapkan pelatih anyar Arema FC, Carlos Oliveira. Sebelum Carlos tiba di Malang, klub sudah bersepakat dengan pemain asing tersebut. Kendati tak ikut dalam proses memilih pemain asing anyar bagi Arema FC, Carlos tak keberatan. Hal itu karena pemain asing yang dipilih berdasar kebutuhan tim Arema atas rekomendasi asisten pelatih. Carlos harap mereka bisa lekas datang dan cepat beradaptasi dengan tim Arema FC. Sekian berita Arema kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami berikutnya.